Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share cara buat perbanyak si sama repotting nih si Syngonium benlandisco. Cakep ini sebenarnya tanamannya biasa aja. Cuma kalau kita repotting ke pot yang lebih cakep, ini bisa jadi juga tanaman hias yang cakepnya ya bisa dibilang oke lah buat pajangan. Ini teksturnya bagus, daunnya agak kayak ada bludru-bludrunya gitu. Ini nggak terawat nih punya aku, makanya aku pengen banget ini aku repotting biar jadi cakep, bisa jadi pajangan juga di rumah. Oke, ini biar jadi indukan aja, kita ambil beberapa aja yang nanti kita pindahin ke dua pot ini, ke satu pot aja ya. Oke, kita coba aja. Kita siapin dulu tentunya ini tanaman induknya, si Syngonium benlandinya. Kemudian pisau buat motong, kemudian pot buat rumah barunya si Singo. Kemudian seperti biasa, kalau aku nanam-nanam, ini aku pakai paling bawah itu kita kasih styrofoam biar medianya poros. Terus ada rongga di dalamnya. Kemudian si ini ketan bakar yang murah banget, warna hitam. Sekarung cuma 12.000. Kemudian si media tanam andalan pakai nih, kalau di daerahku ini yang paling cukup. Ini udah komposisinya udah bagus banget menurutku. Saya juga cek. Oke, langsung aja kita siapkan dulu. Kita kasih dulu bagian bawahnya. Ini udah lubang ya, udah ada lubangnya, jadi kita taruhin aja media sini. Kasih styrofoam, kemudian kita kasih media tanah yang dicampur sama ketan bakar. Cukupnya aja ya guys. Oke, lalu kita potek nih yang mau kita pindahin ke pot. Yang kira-kira cukup daunnya rumput-rumput. Maaf ya, nggak mau dilepas nih dari teman-temannya. Ini kita ambil aja beberapa batang. Nah, ini kan akarnya masih nyatu nih guys. Tuh, kita potong aja ya pakai pisau ya. Kita potong aja. Udah kuat, kita dapat nih akarnya udah bagus. Kalau misalnya kita bisa mau stek, kita potong-potong, kita biasanya pakai water propagation, kita rendam di botol, kasih air mineral. Itu kita tunggu sampai keluar akar aktifnya, itu kita baru bisa pindah ke tanah. Tapi ini udah bagus kan akarnya, bisa langsung di repot sini nanti. Oke, kita ambil satu lagi yang bagus, kurang bagus. Kita potek aja. Tadi itu guys. Lihat. Aku pengen biar agak rimbun.
kita masukin lagi aja akarnya, nanti biar dia di ruas-ruasnya ini biasanya dia akan numbuh lagi. Nanti kita tambah media tanamnya. Dapat lagi guys, kita satuin biar di pot dia. Oke, untuk media ini apa tanaman indukannya, biar dia tumbuh bagus lagi kita tambah nutrisi lagi guys, biar tumbuh lagi tinggi. Bisa jadi indukan guys. Jadi kalau buang perbanyak di sini udah nanti subur lagi, kita tinggal potek lagi dari sini. Lebih banyak nih saya motek-motek tanaman biar banyak. Syukur-syukur bisa dijual aku atau kasih teman-teman ya guys ya. Saya senang banget dah. Ini kita simpan lagi buat indukan. Oke. Masing udah ada media sama tanaman barunya, bisa jadi dua. Kita tambahkan media ini. Media tanam yang ini tuh bagus guys campurannya. Biasanya tuh kalau nanu-nanu tinggal campur ini sama kacang bakar aja udah bagus banget, tanamannya udah seger subur. Kalau mau tumbuh bagus lagi, aku kemarin dapat serum tuh dari Nutrient Plan, nanti kita semprot-semprot biar tumbuhnya jadi maksimal ya guys. Satunya udah jadi, tinggal kasih batu koral atasnya, ini udah cakep guys. Oke, satu lagi masih ada kuncup, harusnya nggak boleh dipotek nih kalau masih kuncup gini, nanti dia stres tanamannya. Oke, nggak apa-apa ya, semoga kamu nggak lama-lama stresnya. Kita tambahin media. Campurin juga pembakarnya biar akarnya. Kita tambahin medianya. Nanti pasti agak stres dikit, gak apa-apa. Katanya nanti akan segar kira-kira sehari atau enggak malam itu udah segar. Stresnya gak lama kalau ini termasuk tanaman yang tahan banting. Ini dulu aku dapat juga dikasih sama kakek tetangga. Terima kasih, kek. Masih udah layu banget, tapi untungnya masih bisa diselamatin. Aku taruh sini, masih media. Siram, dijamin udah subur lagi guys. Cepet
Jadi termasuk tanaman yang nggak perlu perawatan ekstra. Ini potek tempel ke media bisa hidup. Terus rajin disiram juga guys. Oh ini udah selesai. Dari pottingnya. Habis medianya. Ini lagi kalau mau repot-repoting. Induknya, indukannya biar dia tumbuh lagi, kita dimin aja. Tada, sekarang aku udah punya 2 Syngonium Wendlandi Scott-nya udah punya rumah baru. Ini akan jadi rumput lagi nih guys, dia cepat. Pajang, kan kalau dipajang kayak gini kan kurang cakep nih. Ini taruh di meja atau nggak di teras, ini udah cakep banget guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa dukung video-video aku dengan cara komen, like, dan subscribe ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.